Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dakwah Bisa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang penting dalam Islam, yaitu membantu teman. Dalam Islam, persaudaraan adalah nilai yang dijunjung tinggi, dan saling membantu adalah bagian integral dari ikatan persaudaraan itu sendiri. Mari kita jelajahi lebih dalam tentang betapa pentingnya membantu teman dalam Islam. 1. Mengenal signifikansi persaudaraan dalam Islam. Dalam Islam, persaudaraan merupakan salah satu aspek penting dari agama ini. Kita semua adalah bagian dari umat Islam yang satu, dan membantu teman adalah wujud nyata dari persaudaraan sejati. Ketika kita membantu teman, kita menguatkan hubungan kita dengan sesama Muslim dan membentuk jalinan yang erat dalam ikatan persaudaraan. 2. Menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam komunitas. Dalam Islam, kita diajarkan untuk saling tolong-menolong dan saling membantu. Ketika kita membantu teman, kita berkontribusi dalam menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam komunitas kita. Membantu teman dalam situasi sulit atau memberikan dukungan emosional dapat menciptakan lingkungan yang positif dan penuh kasih sayang. 3. Menjadi teladan dalam berbuat baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh teladan terbaik dalam membantu sesama. Dia selalu bersedia memberikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan. Sebagai umat Muslim, kita juga dituntut untuk mengikuti jejak beliau. Dalam membantu teman, kita menjadi teladan dalam berbuat baik dan menginspirasi orang lain untuk melakukannya juga. 4. Membantu dalam keberhasilan dan kesulitan. Berpikir tentang kepentingan teman sebelum kepentingan diri sendiri adalah ajaran penting dalam Islam. Ketika kita membantu teman, kita berbagi sukacita dalam keberhasilannya dan memberikan dukungan saat menghadapi kesulitan. Kita menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi mereka, menjadikan persahabatan kita semakin kokoh. 5. Menggali pahala dalam membantu teman. Membantu teman bukan hanya sebagai bentuk kasih sayang, tetapi juga merupakan cara untuk mendapatkan pahala yang besar dalam Islam. Setiap tindakan kebaikan yang kita lakukan kepada teman kita, baik itu memberikan nasihat, membantu secara materi, atau memberikan dukungan moral, akan dihitung sebagai amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membantu teman adalah bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam. Ketika kita berupaya membantu teman, kita memperkuat persaudaraan dalam Islam, menciptakan kedamaian dalam komunitas, dan menjadi teladan bagi orang lain. Mari kita jaga nilai-nilai ini dalam hati dan berusaha untuk selalu siap membantu teman kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.